Okay, assalamualaikum guys. Okay, hari ni saya nak buat share sikit. Saya nak buat uji-kaji. Okay. Uji-kaji sebab customer saya ni. Okay. Dia punya shock ni terlalu, shock dia lembut. Okay. So, dia pakai body besi dekat atas ni. Apa nama? Rack dekat atas ni besi. Okay. So, dia jadi berat atas. So bila berat atas nampak ah. Dia jadi terlalu macam kartun sikit lah nampak. Okay. Saya tak kenal sangat kan? So dia jadi macam kelakar. Dia terlalu lembut. Okay. Nampak tak lembut, tapi kalau tak ada dekat atas tu, kalau tekan ni dia dah keras lah. Okay. Dia dah keras lah. Tapi tak apa, kita try tukar shock. Sorry, bukan tukar shock. Kita modify elbow ni. Okay. Tengok. Dia beza dengan sebelum yang saya yang ni. Okey, dia beza. Okay. Dengan ni dia beza lah. Okey, ni nampak crash sikit. Dia tak banyak crash dia, tapi sikit saja. Okey. Hilang dah. Hilang sudah. Okay, ni dia. Try. Cabut. Wah. Ini hati-hati ni. Dia punya ni longgar eh. Saya dia senang cabut. Jadi kena letak tak tight ke lah. So kita try pakai ni. Shock ni macam dia boleh turun sikit. Okey, dia boleh turun sikit sebab dia panjang sangat. Jadi kita kena potong sikit. Saya ambil spring pen . Rempen. Okay, rempen. Panjang . Panjang dengan besi tu, jadi dia tak sesuai.
Jadi apa yang perlu kita kena potong sikit. Kita ada dekat sini, dekat tengah-tengah ni, dia ada tak nampak. Dah tua ni tak nampak lah berapa. 1, 2, 3, 4. Kita ambil tengah-tengah lah. Okay, kita ambil tengah-tengah. 1, 2. Potong. Ni kita potong, jadilah spring macam ni. Okey. Jadi spring macam ni. Kan so. Dia nak dapat, kita nak dapat dia support sikit je, tak banyak pun. Sebab dengan jadi macam ni. Kena tarik pun boleh. Sebab nanti dia akan turun. So kita tak nak dia sampai habis turun. Maksudnya tak nak dia terlalu lembut lah. Okay. Awak dia sampai stopper situ, dia naik balik. Maksudnya dia taklah melantun-lantun. Okay. Saya rasa macam ni pun macam masih lembut lagi. Sebab dia ada gap nampak. Okay, dia ada gap. So kita kena tarik. Kita bagi tarik, kita bagi double spring. Okay, kita bagi double spring. Kurang 1 inci. Jadi kita tarik. Kita tarik. Pegang ujung eh. Jadi mungkin ada pen yang lain sesuai, tapi saya dapat pen ni je. So kita pakai je apa yang ada. Okey. Dapat sampai sepanjang tu eh. Kena ngam lah. Oh, amok. Aduh. Okey, aduh eh. Spring. So dia akan jadi keras. Dia akan jadi keras. Okay, ini yang invisible ni kita buat naik atas. Sebab dia dah terlalu keras, so kita tak perlu nak keras. Okay, kita buat senang-senang elok. Okay. Okay, kita try dulu. Saya tak nak
bagi owner beli. Dia cakap dia tak nak membazir di owner kereta ni, supaya beli yang ada minyak ke, ataupun beli yang macam brand saya tu, dia tak nak lah. So kita pakai apa yang ada. So yang mana yang saya rasa ni boleh modify, kita modify lah. So tak perlulah kita nak keluar duit banyak-banyak. Okay. Baik. Baik, ini bukan untuk main batu lah. So saya nak buat biar depan keras, biar belakang stay boleh flat. Okay, belakang boleh flat. Belakang boleh flat lagi. Depan, belakang yang main peranan tau. Bila tayar depan naik batu, tayar belakang dia, spring belakang yang akan menolak. Okay. Tapi kalau keras, memang terangkat lah. Okay. Jadi kita buat depan dulu. Kemudian kita try dulu. Kita buat depan dulu, adjust absorber. Okay. Okay, ni kita adjust balik bagi naik atas. Okay, sorry kalau quality video kurang menarik sebab saya record pakai telefon. Dan sound mungkin saya sekarang ni dah menunjukkan pukul 12. Okay, nak cakap pun dah macam tak bertenaga, jadi mengantuk kan. Okay. Ingat ni korang jangan lupa letak gam tau. Benda ni dia selalu tercabut. Dia bukannya patah, dia tercabut. Bila dia tercabut, habislah spring hilang, semua hilang. Okay. Dah kena beli baru. Okay. Dan kita tarikkan dia. Kata kena ada satu lagi, muncul tirus. Saya tak ada. Susah sikit nak pegang dia. Tarik ujung . Okay. Stopper.
dah pakai satu ni pun dah padu eh. Okey. Okey. Lepas tu padat eh. Okey, dia padat. So bila dia padat, dia cantik lah. Dia punya main tu depan tak adalah lengguk dia tu kuat sangat. Tidak, lengguk dia kuat. Senang lagi satu, senang terbalik kalau dia terbuat terlalu lembut. Sebab kita dah tinggi, lembut. Lainlah kalau kita set up untuk main batu yang jenis rendah tu kan. Itu lain. Itu memang lowot. Kita punya ketinggian ground ni pun kena tinggi. Itu tak apa main ni. Tapi kalau kita main trail, gebul lembut-lembut sangat, agak terbalik lah. Okay. Sebab apa saya cakap macam tu? Bila ezobo lembut, atas kita tak barang banyak. Terlalu lembut lah. Dia, kita tak nak keras sangat, tak nak lembut sangat. So ni tadi macam terlalu lembut. Bila dia lembut, jadi goyang. Bila terlalu goyang macam tu, apa jadi? Habis. Syang lah. Okay. Biar belakang lembut, depan kita kasi keras. Ombak keras gila. Oh, sedap. Belakang lembut, depan gila. Macam ezobo potong, apa nama, wira potong spring. Keras. Okay. Okay, dia dah dry. Saya letak. Letak chassis ni, kita goyang. Okay. So, dia masih kuat lagi. Sebabkan yang belakang ni. Tapi tak ada lengguk dia, tak ada macam tadi sangat. Bagi saya lah. Kalau asal dia lagi teruk. Ni dia adalah sikit tak teruk sangat. Okay. Kita try dulu tengok. Kalau teruk juga, kita bagi keras lah semua 4-4. Dia cuma bila dah jadi keras 4-4, nak flat dia tak cantik lah. Okay. Flat dia tak cantik. Kena betul sikit belakang. Dia punya stopper dia tu dia dah berpusing. Ni stopper ni. Ni. Tangga. Korang kena check balik ezobo korang. Pastikan letak gam ni.
tidak nanti main-main tercanggal. Okay. Try. Okay, sebelah bersama. Ini sebelah bersama. Oh, dia terkeluar banyak. Okay. So, kau kena check betul-betul supaya dia tak terkeluar. Okay. Tapik ni, buang stopper ni, cabut, lekat ni, pusing, letak ni, kecil. So nanti nak buka kena bakar. Ni, pusing, setel. Lepas tu, bubur spring. Kalau pakai spray ni nampak sah. Mana spray ni? Belum kira ni yang malah ni. So, kita bagi depan keras,
belakang kita bagi nombor. Okay. Alright, itu dia share daripada saya. Macam mana kita nak bagi keraskan absorber shock yang lembut menjadi keras. So kita nak boleh, kita boleh setting lagi bagi lembut lagi. Cuma yang dekat setting tu dekat dia punya spring lah. Okay. Kita kena kurangkan tarik panjang tu, kena pendekkan sikit. Kat situ kita punya kreativiti kita lah, kita nak buat macam mana sampai dapat tune yang cantik. Ni tangan saya letak ni depan ni tak jejak ke ni. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay guys, ni saya dah pasang. Okay, korang tengok sini. Lepas kita dah bagi keras absorber kat depan, belakang still lembut lagi. So korang tengok sendiri. Okay. Yang mana yang korang ada masalah yang sama, mesti korang berlaku jadi macam tu juga. Salah satu dia bila kita tekan ni, bila kita guna, dia akan jadi ni. Ni perasan tak kalau kita pakai absorber yang lembut ni? Tapi yang ni dia punya goyang tu dia tak terlalu lembut nampak sangat. Okey. Sebab saya bagi depan keras. Okey, dan selamat mencuba. Assalamualaikum.